up to the ding ding dong day. All right, welcome back to another vlog. Lagi di episode 24 dari hidup gua. Gambi, kamu jadi cowboy, Gambi? Call girl, dong. Kita mau ke area Kemang dulu. Biasa, Sneaky udah lama banget nggak keluar dan di Bekasi tuh nggak ada pet park apa namanya gitu. Pet park gitu, kayak taman buat binatang atau anjing. Lumayan kesian Sneaky. Jarang juga jalan-jalan keluar karena dari kemarin hujan apa segala macem. Dan iya, tetangga-tetangga, gue gak enak juga sama tetangga-tetangga kalau yang takut anjing. Jadi Siki seringan di rumah doang. Kasihan juga dia, dan katanya Biva lagi berenang sama anjingnya. Iya. Ayo. Siki. Lo berenang lo? Ini gue bahas nih gue. Berenang ngapain lo? Kehidupan aneh. Pagi-pagi berenang mancing. Iya. Pagi berenang mancing. Sneaky! Sebelum. Coba Bif. Apa? Mana? Pelan-pelan. Ini hari pertama dia berenang nih, Bre. Nah. Gak boleh naik. Sini Sneaky jalan. Sneaky lompat. Sini Sneaky. Sneaky lompat. Sneaky, yes, sini. Yes. Kam, Sneaky mau lo. Yes. Woi, Gambi, Sneaky berenang sendiri, Gambi. Gak mungkin lah kalau itu. Kita berenang, Sneaky. Si Sneaky tadi mau nolongin gue. Jadi gue sama Sneaky tuh biasa kebiasaan kayak bercanda-candanya Rinka, kayak pura-pura berenang terus kelelep, terus Sneaky nolongin biar dia mau masuk kolam berenang. Nyari gimana caranya? Jam, Sneaky. Keburu mati. Terus gagal. Tuh ke kamu dia, tuh bantuin. Tuh. Sneaky di tutur race, bro. Ayo Sneaky berenang kita. Good boy. Let's go. Let's take you. Yeah, I love you Sneaky. I love you Sneaky. I love you Sneaky. Aku pernah. Aduh. Jangan, cuma tadi pas lagi pengen nolongin, si Disco ngalangin. Tolongin. Apa-apa ini mah. Kena gigi aja bang ya? Enggak apa-apa. Cuma kayak Maaf, wah, ganti rugi nih. Tahilah. Ganti rugi nih. Berapa kira-kira ya, Bang? Berapa, Bang? Bedara gitu berapa kira-kira? Operasi berapa sih? Berapa sih, 5 juta ya? Biasa kegores biasa. Nanti gua kasih QR code gua. Coba lihat dulu. Oh, iya. Visum ya? Visum. Nih ya, buktinya nih. Tuh. Lihat kan? Tuh, berdarah tuh. Oh. Kacau nih. Sneaky lagi kesurupan hari ini. Dia juga galak banget, jangan galak. Dan Sneaky umurnya sekarang 1,8 bulan kayaknya. Bentar lagi umur dia 2 tahun, cuy. Oke. Udah lama juga ya Sneaky ya. Berenang lagi kita. Dan dia gua bawa ke sini biar Sneaky tuh kardio sedikit, karena kalau enggak dia di rumah aja, cuy. Enggak olahraga sama sekali. Iya. Gua mau ngeliat Disco dulu. Waktu itu Sneaky kan apa? Luka kan? Ya, kan gua masukin. Udah Sneaky luka kan? Sneaky luka kan waktu itu, diobatin kan? Tanggung jawab kan? Anjing gua juga luka, lu tanggung jawab ya?
Iya, gue tanggung jawab, gue betul-betul bisa. Gimana ya, lu mau bayarin dokter? Gak usah, gue dokternya, gue dokter. Apa lu apain nih? Gue dokternya, gue dokternya. Bener? Iya, gue sembuhin. Yaudah. Sneaky gue taruh sana akhirnya. Dia di taman sana. Dan... Gak mau. Makasih, Mas. Ya, gue lumayan sedih banget kayak... Terakhir gara-gara Sneaky yang habis di... gigit sama pitbull, dia lumayan protektif banget. Jadi kalau sama anjing-anjing yang lumayan agresif ke dia, dia pasti marah, cuy. Dan gue lagi pengen benerin traumanya dia. Gue gak tau trauma apa enggak, cuma dia gak ada trauma sama tempat sama sekali. Cuma dia gak bisa dideketin bener-bener sama anjing yang agresif. Tapi kalau anjingnya diem aja dan biasa-biasa aja, gak ngelompatin atau gimana, Sneaky biasa aja, cuy. Cuma mungkin tadi karena jalanannya kehalang sama Disco. Ya. Yeah. Dan karena si Diva lagi berenangin Disco di situ, Sneaky gue taruh di ujung sana biar ganti-gantian berenangnya. Yeah. Dan gak ada yang paling nikmat ngantem Indomie goreng habis berenang, cuy. Sejak gue, ya kayak semenjak gue miara apa, semenjak ada Sneaky tuh gue kayak baru tahu anjing itu sesetia itu. Dan anjing tuh binatang yang, anjing tuh benar-benar beda banget sih. Cuma gue, ntar kita ceritain tentang bedanya. Cuma ya yeah, apa, Sneaky udah kayak keluarga sendiri sekarang sama gue, sama Gampi. Ntar kita bahas lagi tentang itu. Kayaknya vlog hari ini gini aja. Gue pengen bikin kenang-kenangan juga buat Sneaky. See you again tomorrow. As always, happiness is your choice. And enjoy your life, bro. Peace. Lo makan pakai apa?